Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali gitu ya pada dalam hal ini setelah Bapak Firman Syarif ya menyatakan atau juga sudah menyampaikan pada chapter sebelumnya ya yang berkaitan dengan seminar teori akuntansi ini yaitu berkaitan dengan darinya David Foster ya dan juga beberapa literatur Wilkinson mungkin ya, literatur lainnya. Nah, pada giliran saya ini ya melanjutkan yaitu bahan sudah saya share tadi ya. Mungkin udah di-download apa saya bahan-bahan saya. Ini agak apa sedikit ya karena lagi dalam di ruangan. Itu bahan perkuliahannya udah saya share, udah di-download. Bapak Ibu? Sudah? Udah tadi bahannya? Udah ya? Oke. Baiklah. Jika sudah. Ya, nah sekarang kita lanjutkan ya. Ya, dalam hal ini berkaitan dengan research perspective in accounting ya. Oke ya. Nah, research perspektif riset dalam hal ini yang merupakan dari perspektif accounting. Oke. Oke ya. Jadi di sini berdasarkan pada tipologinya Jung ya. Jadi dalam tipologinya Jung diklasifikasikan klasifikasi ilmuwan itu ya, terutama ilmuwan dalam bidang accounting bisa dikelompokkan adalah ilmuwan umum ya dan periset akuntansi yang khusus gitu ya. Jadi yang umum dan yang khusus. Nah, itu menurut Jung. Dan klasifikasi secara individual ya yaitu di sini adalah kita menerima informasi ya, menerima informasi dan juga bersifat intuisi ya sehingga menimbulkan sensation ya. Dan dampaknya adalah keputusan. Ya, jadi ini Jung mengklasifikasikan periset akuntansi seperti itu ya. Nah, komponen ya atau juga dimensi dari klasifikasi Jung ini dikatakan adalah sensation and intuition. Nah, apa itu sensation dan apa itu intuition ya? Jadi yang namanya sensation di sini adalah orang yang sifatnya kita hanya menerima informasi dari perasaan ya. Dari perasaan yang difokuskan kepada sesuatu yang detail lalu disimpulkan dan langsung dipraktikkan gitu ya. Nah, kalau tipologinya menurut Jung ini seorang periset itu adalah intuition ya, maka kategorinya adalah orang yang menerima informasi ya, input of information lantas dibayangkan ya, imagination langsung disimpulkan, empathizing ya, secara menyeluruh ya, secara menyeluruh dan menimbulkan idealisme ya, dan memungkinkan memunculkan yang namanya hipotesa gitu ya. Hipotesa yang dalam hal ini jangka panjang dianggap cukup menarik gitu ya. Nah, ini tipologinya Jung. Dan tipologi yang lain yaitu bukan hanya tipe sensation ya, atau juga bukan hanya tipe intuition ya, tetapi juga thinking and feeling. Ya, oke ya. Jadi tipologi thinking dikatakan ya bahwasanya seorang preset itu yang punya naluri thinking yaitu berpikirnya secara apa gitu ya, secara akal sehat ya, reasoning ya, dan secara formal dikembangkan dalam lingkup keilmuan ya, dalam lingkup keilmuan saintifik, kemudian dikembangkan juga ada secara teknis
dan juga dikembangkan secara teoritis. Nah, itu dikatakan tipologi prinsipnya adalah tipologi thinking. Nah, kalau tipologinya feeling, yang ini adalah berhubungan dengan keputusan yang mendasar, ya, keputusan yang mendasar yang berdasarkan pada pertimbangan yang difokuskan pada nilai moral dan juga etika, ya. Nah, ini tipologinya Jung. Nah, berdasarkan tipologinya Jung, maka ya dalam hal ini didimensikan, ya, bisa juga dihubungkan, ya. Nah, jadi bukan hanya sensing doang, ya, tetapi juga bisa seorang priest itu tipologinya lah sensing thinking and sensing feeling, ya, feeling intuition atau juga thinking intuition. Nah, jadi tidak hanya berdiri tipologinya hanya salah satu, ya, tetapi juga bisa kombinasi di sini, ya. Dan klasifik tipologinya Jung di sini, ya, ini juga digunakan, ya, oleh Mitro dan juga Hillman, ya, dalam menghasilkan atau juga mengklasifikasikan berbagai tipe preset, ya. Jadi ada tipe preset sifatnya abstract scientist, ya, kemudian juga conceptual theorist, ya, kemudian juga conceptual humanist dan juga particular humanist. Nah, apa pengertiannya? Nah, jadi klasifikasinya dikembangkan lagi oleh Mitrov dan Kliman, ya, yang dalam hal ini seorang preset yang adalah abstract scientist adalah berdasarkan pada cenderung pada sensing thinking, ya. Jadi berdasarkan perasaan dan juga berdasarkan naluri pemikiran, gitu ya. Sensing thinking setiap individu, gitu ya. Yang dalam hal ini memotivasi, ya, yang memotivasi ketepatan metodologi, ya, dan juga logika yang difokuskan pada sesuatu yang pasti, akurat, andal, dan juga relevan, ya. Dan sifatnya sederhana yang bisa mendefinisikan dari suatu paradigma, ya. Nah, itu dikatakan tipe perisetnya adalah abstract scientist. Atau juga orang periset itu adalah conceptual theorist, ya, di dalam riset ilmu akuntansi. Jadi yang berdasarkan pada intuisi, ya, intuisi pemikiran yang secara umum, ya, dapat dijelaskan, ya, dengan menggunakan hipotesa dari suatu fenomena yang difokuskan kepada pengujian. Nah, jadi itu disebut dengan perisetnya conceptual theorist. Nah, bagaimana particular humanist? Nah, jadi berdasarkan particular humanist di sini berdasarkan pada perasaan, ya, perasaan seseorang yang berkaitan suatu hal yang unik, ya, dari naluri kemanusiaannya, ya, dari hal yang naluri kemanusiaannya. Jadi bukan berdasarkan hipotesa. Ya, kemudian juga secara konseptual humanis itu berdasarkan pada perasaan seseorang yang difokuskan pada kesejahteraan, ya, kemudian yang dihubungkan langsung dengan konseptual personal yang berhubungan dengan secara umum, ya, nilai-nilai humanis seorang. Nah, itulah dia yang namanya perspektif Mitrov and Gilman, ya, yang mengembangkan perspektif Jung, ya, dalam mengklasifikasikan seorang priest. Ya, baiklah, berikutnya. Nah, sekarang bagaimana perspektif metodologi akuntansi? Nah, jadi memang kalau dalam dunia riset akuntansi itu memandang, ya, bahwasanya riset akuntansi didasarkan pada suatu fungsi secara menyeluruh di mana ada aturannya, ya, law, ya, yang mengcover perilaku dan juga melakukan pengujian, ya, dari secara fakta empiris dari suatu objek, ya, dan dapat dihubungkan, ya, dengan pengetahuan yang secara terpisah dengan suatu peristiwa. Nah, ini itu memang ciri khas dari periset akuntansi, ya, dan juga secara natural science model yang dalam hal ini termasuk adalah keakuratan dalam pengukuran, ya, dalam hal ini desain dan juga analisa yang mendukung teori dari suatu hipotesa, ya. Kemudian juga perspektif riset metodologi dalam akuntansi yaitu natural science model, gitu, ya. Nah, apa yang dikatakan natural science di sini, natural science model, yaitu yang berhubungan dengan ideografik dan juga nomotetik metodologi debat, ya, artinya memang terbuka untuk diperdebatkan, nah, itu, ya.
Jadi yang dikatakan dengan nomotesis versus ideografi itu adalah kalau katanya nomotetik approach ya, pendekatan nomotetik itu memandang bahwasanya hanya aturan ya, hanya aturan atau juga prosedur ya yang dapat diizinkan ya. Prosedur atau juga yang dapat diizinkan dalam suatu keilmuan itu. Jadi dasarnya adalah adanya protokol ya. Jadi kalau aturan hukum itu adalah protokol, kemudian juga prosedur itu adalah teknik ya. Sedangkan pendekatan ideografik di sini adalah berdasarkan pada pemahaman ya dari suatu peristiwa yang sifatnya alamiah dari suatu masyarakat ya. Jadi didasarkan pada sudut pandang sosial ya. Tapi kalau nomotetik sudut pandangnya adalah sudut pandang aturan ya, sudut pandang hukum. Nah, itu bedanya antara nomotetik dengan ideografik ya. Dan nomotetik dan juga ideografik di sini gitu ya. Itu bisa juga digabungkan keduanya. Jadi seorang periset akuntansi yang menggunakan pendekatan nomotetik artinya berdasarkan aturan dan juga mengikuti fenomena sosial, sah-sah aja gitu ya. Sah-sah saja dia. Jadi dipandang dari sudut perbedaan ya, di mana tipologi organisasi berdasarkan pada tipe dan juga beberapa dimensi tindakannya ya. Dan juga nomotetik metode di sini adalah suatu pengembangan yang sifatnya universal ya dari teori pengetahuan. Dan metode ideografik di sini suatu hal yang menarik di mana dikondisikan dari suatu pengetahuan yang berhubungan dengan situasi secara khusus ya. Nah, ini dikatakan dengan ideographic method. Oke. Okay. Nah, bukan hanya pendekatannya si Jung saja gitu ya, tapi ada juga pendekatan Behling ya. Nah, sehingga disebut dengan Behling five key objection gitu ya. Nah, di sini Behling pertama nama lengkapnya adalah Orlando Behling ya. Dia menyatakan bahwasanya ya keilmuan alamiah itu adalah suatu model sosial ya secara dalam hal ini yang diterapkan dalam riset-riset akuntansi. Jadi sifat-sifat dari ilmu sosial yang dilekatkan dalam ilmu akuntansi harus sifatnya unik ya. Unik itu artinya tiap organisasi, grup atau orang itu punya suatu hal yang unik gitu ya yang bisa dikembangkan untuk berikutnya yang menjadi perilaku organisasi gitu ya. Kemudian juga instability. Jadi dari hal ini adalah suatu fenomena ya yang dianggap menarik oleh periset gitu ya dari sudut pandang perilaku organisasi ya, dan juga teori organisasi. Nah, jadi uniqueness, instability ya, kemudian sensitivity. Nah, ini menurut Behling ya. Jadi kalau dia sensitivity itu didasarkan pada suatu apa pandangan periset gitu ya di dalam suatu organisasi yang dalam hal ini berdasarkan pada hipotesa ya, yang terkait ini itu. Dan apa ya prinsip yang kelima yang menurut Behling itu adalah lack of realism. Ya artinya lack of realism itu cenderung adalah manipulating gitu ya dan juga menggunakan beberapa variabel pengendali ya di dalam organisasi dan juga perubahan-perubahannya ya. Nah, itu sajalah ya saya kira dulu ya. Dan yang kelima adalah epistemological difference ya. Nah, jadi Behling five echo objections ini berdasarkan pada pemahaman ya di yang berkaitan dengan dampak secara menyeluruh ya dengan pendekatan itu ya. Ya mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa. Dan kebetulan kita lagi ada apa ini rapat kerja Fakultas Ekonomi USU ya, saya sempatkan juga untuk Zoom gitu ya. Ya untuk komtingnya silakan mungkin di apakah ya boleh di print screen silakan Pak Ginting ya. Baik Pak. Pertama itu. Tapi izin Prof, tadi untuk bahan belum di share kayaknya Prof. Bahannya belum ya. Belum Prof. Belum ya. Oke, saya share lagi bahannya. Jadi baik, makasih Prof. Ya. Ini yang kami tahu. Nah, itu pakai RAR ya, boleh di apa kan bahannya? Boleh di oke, yang pertama pakai bukanya pakai RAR ya. Jadi nah,
Kalau yang berkaitan dengan WD3 ini adalah tipe 3 ya. Ini berkaitan dengan jumlah dosen yang berkegiatan di drama di perguruan tinggi.